Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel, guys. Oke, jadi video kali ini aku sudah berada di lokasi ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini sudah beres-beres ya kemarin, dan di belakang itu rombong aku ya teman-teman. Jadi aku tuh menggunakan yang di sebelah sini ya, mepet. Ini pas di depan supermarket ya, dekatnya kampus Uniba teman-teman. Ini rombongnya sudah aku siapin, dan ini juga ada pembatas di sini. Alhamdulillah juga ada meja pelayanan, cuma ini masih perlu penutup lagi di sini. Nah, dan barang-barang ini juga masih belum ditata guys ya. Karena ini gua udah paling cok. Jadi hari ini memang agendanya tuh aku memasang banner guys ya. Ini bannernya. Bannernya untuk kepak ayam madunya teman-teman itu ya. Ini nanti dibuat yang kemarin ya, yang kemarin aku buat stand bannernya. Tinggal masang saja guys. Memang rencana memang tak pengen tak pasang sini. Kemudian ini juga dikasih banner juga di sini teman-teman. Dan di sana ya. Ini persiapan karena ini besok sudah aku sudah buka ya teman-teman. Jadi jangan lupa. Iya, biar teman-teman tahu. Ini dekat rumah makan Dulur Isun ya teman-teman. Di sana tuh sudah rumah makan Dulur Isun. Terus kalau ke sana itu lampu merah patung kuda teman-teman, arah sana. Ini pas di depan supermarket aku ini teman-teman. Nah itu ya, jadi jangan lupa mampir ke usaha aku yang baru ini guys yo. Kepak ayam madu, dan alhamdulillah ini baru pertama kali aku buka ini teman-teman. Karena aku cari-cari se-Banyuwangi ternyata masih belum ada kepak ayam madu kayak gini guys. Oke, tanpa lama-lama kita prepare dulu guys, biar nanti besok ini sudah ready guys. Siap, jadi? Siap, ya kita beres-beres dulu ya teman-teman untuk persiapan besok. Ini udah tolong ya. Iya. Pas itu tadi di? Iya pas. Jangan tak kayak lebih ya. Berapa persen Bapak? Tinggal berapa persen? Masih banyak ya Dedi ya? Karena rombongnya juga masih blong. Nanti kita taruh banner di sini sama di atas. Can you help me? No. Please? No. Teguh lagi. Jadi saya kurang es. Lebih sayang. Ya kan lebih nasi tik, saya mau lebih akeh. Ini yang namanya anu ya Dedi. Kita mulai dari nol. Sampai masang banner pun sendiri, gak diburuh no. Gak ada duitnya soalnya. Yang mau bayar orang tuh gak ada. Jadi kita jujur sendiri guys ya. Meminimalisir anggaran. Tengah kan dorong saya. Oh, ini kayunya rada mulai. Insya Allah cukup. Oke, dan akhirnya selesai. Sip. Ini kita pasang di depan yuk. Yuk. Ojo kali minggir sayang. Miring pas dek trotoar ae, Dedi.
maksudnya iki lho kene iki. Kelihatan enggak? Tapi kalau ada tak peteng. Apa nih? Ya bener deh. Iya. Dari jalan kan peteng. Jadi itu ya untuk stand benernya alhamdulillah sudah jadi. Di langsung di pinggir jalan tuh ya, teman-teman. Mantap. Tapi baru besok ya buka itu, teman-teman. Ini sekarang tinggal rombongnya. Karena itu rombongnya belum dipasang banner sama sekali, guys, ya. Yuk, kita lanjut ke pemasangan banner. Nah, jadi ini ya, guys, untuk hasil setelah jadi. Cuma ini tadi lampunya sudah dimatikan karena ini kalau jam 10 lampu di supermarket ini tutup, guys, ya. Tapi semisal di sini saya masih pengen buka, tetap bisa ya, teman-teman. Jadi barangkali teman-teman tuh bisa insya Allah ke depan bisa sambil dikasih kopian juga bisa, guys, ya. Ini bisa tetap ya, meskipun di sini itu anu, guys, mati sudah tutup, tapi di sini masih tetap hidup, guys, ya. Ini hasilnya. Oh ya, untuk menu di sini ini harganya murah meriah sekali ya, teman-teman. 15.000 ini wes plus anu ya, mami, plus nasi, plus sambel, plus kerupuk, timun dan sebagainya yo. Ini sudah memang menu sudah lengkap yo, teman-teman. Insya Allah dijamin memuaskan. Jadi teman-teman silakan saja coba ke sini yo. Insya Allah ini besok sudah mulai buka. Dan juga jangan lupa follow IG-nya untuk info lebih lanjut. Kepak Ayam Madu Banyuwangi, teman-teman. Ini sudah memang malam yo, karena ini untuk persiapan besok pagi baru buka. Ini sudah jam 10:30. Tinggal yang di sana, guys, ya. Meja yang di sana belum selesai. TV ini sudah sedikit lah, sudah tiga sedikit maksudnya yang banyak. Jadi sudah tinggal kita action besok, teman-teman. Oke ya, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa buat rumah yang rumahnya di area Banyuwangi, silakan mampir ya. Ini tadi di jalan apa saya? Jalan Kepiting yo, dekat kampus Iniba di selatan nomor 60. Jalan Kepiting nomor 60 di selatan Dulur Isun ya, rumah makan Dulur Isun. Dan di depan Alfamart ini sudah sangat jelas, teman-teman. Supermarket. Soalnya hampir sama sih. Ya, jadi itu. Terima kasih yang sudah menonton. Dan semoga buat kalian yang ingin buka usaha terus terinspirasi untuk video-videoku ke depannya. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya, teman-teman. Jika ini bermanfaat, bisa teman-teman ikuti dan share videonya. Sampai jumpa, bye-bye.